Adakah jeluak najis, jeluak bayi najis? Jeluak tu mutahharak. Jeluak ni dia terbagi pada dua. Satu yang dah berbau sampai ke perut, satu lagi bau on the way. Yang on the way tu tak najis. Yang dah berbau masam tu najis. Jadi maksudnya kenapa jeluak ni boleh najis? Sebab contoh jeluak ni biasa budak-budak lah kan. Budak-budak bila dia makan susu, dia minum susu, lepas tu dia dia keluar, dia panggil jeluak. Orang tua dia tak panggil. Abang Haji buat apa tu Abang Haji? Jeluak. Abang Haji tak panggil jeluak. Bayi biasanya lah. Abang Haji dia panggil mutah. Jadi bila dia minum susu, susu tu masuk, baru sampai kat sini contohnya, tiba tersedak ke, keluar balik. Dah masuk keluar balik. Bila keluar balik, dia tak ada bau lagi. Yeah. Kenapa jeluak ni boleh jadi najis? Sebab bila dia masuk, masuk perut, dalam perut kita ada najis. Bersentuh dengan najis. Kemudian keluar balik. Bila keluar balik, itulah najis. Sebab dia dah masam. Tapi kalau sekadar lalu, tu keluar balik, tu tak najis. Lalu, sekejap. Jadi nak tahu tanda jeluak tu najis atau tidak, adakah dia berubah bau, warna atau rasa, berubah sifat. Jika berubah sifat, maka najis. Tak berubah, tak najis lagi. Maknanya dia bau, bau jalan, bau sikit. Tak sampai ke perut, ke maidah dia panggil. Sampai ke perut besar lagi.